Jadi hari ini gue mau update mengenai serial lanjutan anime Tensura yang dimana season 2 part 2 nya udah berakhir dan cuma mendapatkan 12 episode saja. Setelah episode terakhir dari season 2 part 2 nya tayang, Tensura langsung dikonfirmasi akan mendapatkan movie pertamanya di tahun 2022. Dan dari sumber tersebut gue juga mendapatkan sebuah teaser mengenai movie tersebut, dan ini adalah teaser dari movie anime Tensura. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian sudah tidak sabar menunggu anime atau lanjutan cerita dari anime Tensura? Tapi di sini gua garis bawahi ya, gua belum tahu di ceritanya atau di cerita movie-nya bakal kayak gimana. Apakah bakal masuk ke story atau ke canon? Dan belum ada keterangan jelas mengenai hal tersebut. Tapi menurut gua sih bakal masuk ke story ya, karena Tensura juga udah dapat season spesial yaitu Tensura Nikki, yang bisa dibilang Tensura Nikki masih fresh atau masih sangat baru. Mungkin di movie-nya bakal nyeritain para badut-badut dan kawan-kawannya Clayman. Karena di episode terakhir sempat terlihat kalau si badut ngebunuh bawahannya Raja Iblis Valentine. Tapi itu cuma asumsi gua juga belum tahu, karena di serial Tensura gua cuma pure nonton animenya aja dan gua nggak baca light novelnya sama sekali. Mungkin dari kalian yang sudah membaca light novelnya Tensura dan kalian udah pada tahu mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi itu cukup kalian aja yang tahu biar jatuhnya nggak spoiler. Dan mengenai season ketiga Tensura udah pasti bakal dapet, soalnya perjalanan Rimuru itu masih panjang dan light novelnya pun masih jalan. Pokoknya anime ini masih punya banyak bahan untuk menjadi season ketiga. Dari yang gua ketahui mengenai anime Tensura, ya anime Tensura adalah anime yang gercep, yang season lanjutannya nggak usah nunggu lama. Kayak kemarin habis season 2 langsung dapat season spesial, terus habis spesial lagi satu minggunya langsung dapat season kedua part 2 nya. Jadi harapan season ketiganya sangat tinggi, mungkin bakal tayang di pertengahan 2022 atau mungkin sebulan setelah movie-nya tayang. Semakin cepat ya maka semakin bagus, karena gua udah gak sabar akan kelanjutan cerita anime ini. Dan nanti kalau ada info baru mengenai anime ini pasti bakal gua update di channel ini, jadi jangan lupa langganan biar kalian gak kelewatan info tentang anime ini. Jadi mungkin segitu dulu info yang mau gua berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Gua Pap, and see you in the next video.